Lah ayah mu bodoh. Mu sedak kata ayah aku bodoh. Hah? Apa mu kata ayah aku bodoh? Dah ini baru memang bodoh. Ada ke batuk, suruh aku berhenti kontraktor, kerja hilang. Nak tambah kiki dalam Malaysia. Tak kira bodoh gitu. Mu bodoh itu. Mu pun bodoh kok. Itu cakap ayah mu. Kerja hilang. Malak-malak mu jadi lawyer, mu berhenti kerja hilang. Tak kira bodoh. Nak tindakan bodoh tu. Orang bodoh ni, kena cakap kasar. Tidak lah dengar. Disclaimer. Semua watak yang muncul dalam projek ini adalah rekaan semata-mata. Apa-apa persamaan dengan orang yang sebenar hidup dan mati adalah kebetulan sahaja. Penat eh. Ayo, assalamualaikum ayo. Ha, waalaikumsalam. Ha. Apa benda ni ayo? Perlu jeruk sekali macam jeruk je. Baru lepas habis mesej rumput tadi kat depan. Mesej rumput? Ha. Hei, ayo. Apa yang mesej rumputnya? Kita boleh rupa orang. Ayo kau suruh Alung berhenti kerja hari tu daripada jadi lawyer tu pergi ke kerja kilang. Alung ada duit kok, boleh rupa orang. Tak susah-susah lah. Ayuh, cukup makan. Tak usah akak dengan putih. Alung ada kewangan yang bagus. Alung kan kerja benda? Kerja kilang. Oh, kerja kilang. Jadi, tak susah-susah nak mesin rupuk. Maknanya, Alung rupa orang je. Ayuh duduk rumah, duduk relax. Baca surat khabar, tengok TV. Aduhlah. Tengok, kan sakit orang kan? Sakit ni. Oh, berat. Siapa dia suruh buat ni? Entahlah, tadi kawan Nurin. Dia datang dengan Nurin jumpa ayah. Lepas tu marah-marah suruh ayah mesti rumput. Kawan Nurin? Ha. Macam mana dia berhak nak suruh ayah mesti rumputnya? Tadi dia datang. Dia nak melamar Nurin lah agaknya. Patut? Tapi kau tahulah ayah kan? Ayah suka menantu kerja kilang. Tapi yang dia kerja kontraktor. Memang ayah marah lah. Ayah tak bagi dia dekat Nurin. Dia kerja kontraktor? Ha. Dia duduk kaponing lah? Yelah kot. Kalau kaponing, hok kerja kontraktor seorang je. Awang rasanya. Jadi dia pala rambut-rambut pendek-pendek sikit? Ha. Awang dah rasanya ni. Tak apa, nanti nak ajar dia. Ha. Apa benda ni suruh ayuh orang duduk mesin rupuk ni? Apa benda? Sabar eh. Gih rehat dulu. Aduh, awak nak kena. Macam ni siapa nak beli? Ikut aku. Wang. Apa benda yang mu bleh-bleh wawah, wawah, wawah aku dengar dah jauh pergi ni? Masalah benda? Ikut aku lah. Oh, sedap ya awak ikut aku. Sekarang ni. Siapa yang suruh ayah aku mesin rupuk? Aku nak tanya. Aku lah. Oh, boleh lah. Temu aku. Okey, aku cari nama dah orang yang betul-betul nak gocoh aku. Sekarang ni gini. Apa mu suruh ayah aku mesin rupuk? Dah ayah mu bodoh. Oh, mu sedak kata ayah aku bodoh. Hah? Apa mu kata ayah aku bodoh? Dah ini baru memang bodoh. Ada ke batuk, suruh aku berhenti kontraktor, kerja hilang. Nak tambah kiki dalam Malaysia. Tak kira bodoh gitu. Mu bodoh itu. Mu pun bodoh kok. Itu cakap ayah mu. Kerja hilang. Malak-malak mu jadi lawyer. Mu berhenti kerja hilang. Tak kira bodoh. Nak tindakan bodoh tu. Orang bodoh ni kena cakap kasar. Tidak lah dengar. Oh. Sekarang ni, ayah aku buat tindakan tu betul. Mu tahu tak betul? Betul lah dia khabar. Okey, dia kata, kalau aku kerja lawyer sekalipun, time pandemik ni, aku dah nak kerja kau. Tahu tak? Jadi, aku kerja kilang. Kilang boleh operasi. Jadi, aku dapat sumber pendapatan daripada kilang tu. Aku boleh bagi ke ayah aku makan. Macam gemuk. Tengok. Meja 2-3-4 uti. Ada boleh gerak? Ada? Ada tak? Tak ada gerak. Sekarang ni siapa bodoh? Mu ke aku? Mu bodoh. Makin musuhkan orang lain. Mu tahu kek tinggi daripada mana. Pada kasta kilang. Kasta kilang ni membuatkan harga dia ribu-ribu. Mula suruh orang mati belaka ke? Baru nak sedar. Pergi balik lah mu. Oh, sedap mu kata aku. Tak apa, tak apa. Sehari dua hari bolehlah kata. Okey. Boleh berhenti kerja. Boleh duduk rumah dia. Tapi bila berhari-hari, mu akan rasa keperitang tak boleh nak makan. Mengingat tu awang. Untuk hari pertama bolehlah. Hari kedua bolehlah.
Tapi bila berhari-hari budak dia nak kerja, baru mu rasa budak dia nak makan. Kenapa mu teruskan dengan kontraktor mu ni? Makanlah mu punya meja, pasir, batu yang ada ni. Aku balik dulu. Basa nak batuk lah budak. Caga kamu. Eh, mu main mana mu eh? Hah, gimari-gimari seorang eh? Gelewak kali, main mana mu? Aku kan kau kontraktor. Memang gimari-mari. Tengok projek. Tapi alik berasi. Serabut kot aku. Oh, mu mikir serabut ke? Mu nak mikir kluster baru eh, dalam kampung kita eh? Kluster baru? Aik, tak tahu pun. Haa, mu tak tahu. Mu tahu pasal meja. Kluster gemok eh, dalam kampung kita sekarang ni. Kluster projek gemok? Haa lah. Oh, menata tu. Wahar pulak. Hei, aku nak pasang kawak mahu. Mana jumpa anak dia tak? Anak dia tadi baru jumpa. Ah, berat dah mu. Hei, soheh-soheh ni mu ni. Mu jumpa dia tadi? Oh, aku takut kok. Lepas dia batuk depan aku ni. Hei, aku nak pasang kawak mahu depan mahu. Kawak projek banyak ni. Aku pasang dulu lah. Aku nak pasang kawak depan mahu. Haa. Oh. Eh, dah kenapa pula ni? Dah kenapa kau buat kawat ni depan rumah aku ni? Ikut aku lah. Eh, aku nak terberak ni. Aku sakit perut ni. Tanda aku kat luar. Sekarang ni bahaya ikan lah, tak? Tu aku pasal kawat mahu. Dah kenapa? Aku buat apa dengan kau ni? Aku dah tak tahan sangat ni. Tanda aku kat luar tu. Sekarang ni anak kamu kerja hilang. Anak kamu bahan kau ni. Anak kamu alip pula kau ni rumah. Lepas tu kena kamu. Mumpung pergi jalan. Bahan dia orang. Sampai habis orang kapung ni. Aku tak tahu pula benda ni macam ni. Orang tu remuk. Sebab tu orang kata jangan jadi bodoh. Kena mikir kek orang kerja. Belajar dengan orang kapung tak. Jangan penting diri ke. Musik ni semua orang susah. Tak boleh buka kedai. Tak boleh nak negeri. Tak boleh buat majlis. Musik sedap ke anak mu kerja hilang. Lepas tu buat alik kawi. Ingat musuh korang ke? Musuh tu. Padang aku tak kawak mamu. Tolonglah, tanda aku kat luar ni betul tak tahan sangat ni. Tolonglah. Oh, baru tahu pergi. Anakmu batuk depan aku tadi. Tak kira lah, mu nak kecing ke, mu nak berok ke. Aku malah cabut awak ni. Biar depan mamu lah. Tolonglah, aku dah tak tahan sangat dah ni. Tahan sikit. Tak boleh tahan ni. Tolonglah, tanda aku kat luar. Sikit lagi nak terkeluar ni, cepatlah. Oh. Oh, ada nak tahan. Jalan nyata rumah orang. Ada hal pula. Tahan je lah. Merah rumah ke? Apa pula? Terus terberak dah. Lawak mu. Tipu apa je? Mana ya? Awak. Lada. Allah. Oh, bau. Makanlah tak apa ni. Makan berok ke? Dah kau gialang aku depan pintu tadi dah bersuh. Sakit buruk. Allah. Sakit buruk.